Selamat datang di Cocoli, coba-coba liquid. Soalnya di episode kali ini kita kedatangan tamu yang memang korban guy. Kita sebenarnya mau upload ini di deep web, cuman banyak akun di mana? Di YouTube, deep web. Oh, deep web. Iya, ke video-video guy kayak gini-gini, penculikan guy. Biasanya di deep web kan ada adanya. Sebagai korban. Iya. Ayo lah. Ntar gua pakai kacamata dulu. Iya, orang Brazil. Buset. Ya. Kulit hitam anjing. Kulit hitam. Fer, apa? Lu beli apaan, Fer? Gua ada mod baru, Cok. Nih. Lihat nih bacaannya. Lihat dulu. Belum baca kan? Apa tuh? Bungkus. Isinya. Boleh kecil, isinya mahal, buset. Boleh. Oh iya, bego. Tapi keren. Mod gua keren nih, baru nih. Kasih grafik. Iya. Kita unboxing dulu ya, langsung aja lah. Udah biarin aja, Pik, goblok. Ngapain, bego? Oh, gak usah estetik-estetik, ngapain nih? Lihat aja dong, buset. Kita ketangin. Udah fokus belum? Udah, nih. Ini tuh kayak gamebot anjing. Gamebot atau gamebu sih? Gameboy. Zamannya apa gamebot? Enggak kelihatan cuy. Gelap banget anjing. Udah lah, enggak usah. Banyak buat di pantai. Keren banget, Blek. Itu harganya berapa, Blek? Hah, harganya? Gua harga iniannya sih di Tokped itu 500 ya, tapi ada diskon jadi 425. Bukan 420, 425, tapi gua belinya pakai inian akun pakai apa? Toko Poin, jadi cashback. Oh. Jadi gua bayar 300 doang. Yang lu dapetin apa aja? Hah? Yang lu dapetin apa aja? Ini doang nih, kabel. Kabel. Sama ini barcode apaan anjir? Gua tahu barcode apaan ini, coba. Barcode ini doang, Mbak. Keren juga desainnya. Ini desainnya keren sih. Desainnya asik. Keren banget ya desainnya. Keren deh. Coba lu lihat tuh. Nih. Keren banget. Keren anjir. Lu ini ngebuka baterainya, Pak. Kayak gamebot asli. Ini ngebuka gini. Iya anjing. Nih lu lihat. Oh iya. Bukannya kayak gini, bukan yang didorong-dorong. Iya, kayak biasa. Oh. Keren emang wish man. Gila. Fuckboy. Lo harus beli sih. Tadi enggak usah teknis lah, yang penting desainnya bagus. Iya, udah desainnya bagus dah. Sekarang terus kita mau dari apa nih? Dari lo ini ya, Blay. Ini dari Wawu nih. Bikin baru. V5. Oh, tadi habis beli 3MG. 3MG ya. Ini apa ya? Coklat Legas. Apa sih? Legacy coklat lah, kayak V1-nya. Cuma ini ada tambahan coklat kayak Choco Crunch. Oh, katanya gitu. Iya, katanya belum gitu. belum dicoba sama gua. Coba. Nih. Makanya kali ini kita akan nyobain Hot Chips. V5. Ini kapas gua udah putih. Entar anjing enggak masuk-masuk gua. Kok? Oh iya, kayak Game Boy juga sih. Iya anjir, masukinnya kayak Game Boy. Ih. Emang iya sahabat sih. Tolong ya teknisinya Wisman, coba tolong kalian dipermudah lah. Enggak. Apa? Ambil salah satu arsitek dari IKEA biar mempermudah pemasangan baterai. Kamar-kamarnya sendiri IKEA. Bangsat Opal emang. Nih. Tar dulu sebelum ke liquid nih. Kita nyalain dulu. Nyalain dulu dong. Anjing. Gitu. Nostalgia banget ini. Iya. Asli. Zaman dulu kecil. Lu tekan tombolnya, Pak. Gimana, Pak? Apa? Tekan tombolnya dulu, Pak. Oh, ini set blues. Gimana feel-nya? Kayak asli keyboard sih, enak, mechanical, ya? Mechanical keyboard. Ini kayak mechanical benar-benar. Tetap solo. Tauren. Oh, lu enggak. Lu gua pakai Nitros RDA. Gua Nitros sendiri. Oh, beda sendiri. Wow, beda sendiri. Single coil. Single coil juga tetap. Yeah. Kita pelopor single. Enggak deh. So iya banget anjing itu. Najis sih. Najis. Gua cobain. Jadi kita mau ingetin lagi ya bagi teman-teman yang ini. Tolong diterima ya. Karena di video di channel ini doang, reviewer Liquid, Sinus. Oh. Pokoknya gue ingetin setiap episode tuh, gue ingetin. Jadi abis kalian nonton ini ya udah. Tapi mohon maaf nih, Pak. Percaya nggak percaya aja udah, intinya itu aja. Tapi mohon maaf nih, dua-duanya lagi aman ini. Oh, lagi aman? Bisa. Oh.
gede anjing. Gaya lu pas ngeyuk jangan kayak gitu dong, Ben. Kesedot beneran anjing. Ada BNM yang gerbek kesan dulu. Bau rasanya rasa apa ini kata lu tadi? Coklat terus Koko Crunch lebih gitu. Koko Crunch gandum. Kayaknya enggak sih. Baunya dari baunya, kalau gua lebih kayak tiramisu gitu. Tiramisu. Iya. Kalau gua sih ya. Apa hidung gua yang bermasalah? Ya, nah, masalah ini. Beda sendiri ya. Iya kan bukan bau Koko Crunch kan? Coklat doang sih. Iya kayak coklat tiramisu gitu kan? Gua tahu jenisnya apa ini. Kayak belum pernah ditemuin di bumi sih selama ini kayaknya konspirasi. Mari kita coba. Nah, coba dulu lah. Mari kita ini tadi, cobain liquid. Ini sebelumnya ini Mas Wawu ini kerja di Pep Store. Ya. Jadi dia yang nyetingin gua semua. Hmm. Oke. Okay? Gua dulu apa tadi? Ya udah lu dulu. Gua dulu anjing. Anjing lagi yang satu doang anjing. Tadi lu kenapa mau ngomong apaan? Apaan? Nih pak. Sudah pak. Oke. Bonya mau tiramisu juga. Siap. Kata-kata yang lagi sel. Oke. Mau balapan nih. Coba. Ayo balapan ya, balapan ya. Ayo. 1, 2, 3. Ya cukup punya. Ya ampun. Sorry. Ya. Ah si Wawu nih settingannya. Beda bos. Coba ya tetep. Iya cok kayak tiramisu. Tetep gue yang juara sih kayaknya. Apa? Bunyinya. Loh lu? Ayo. Apaan? Mumpus. Mumpus anjing. Tolong. Keren. Ntar ketinggian nih gue turun dulu. Tapi wanginya enak sih. Iya bau tiramisu kan, Blek. Mau kan, Tari. Kokokran kasih dia kok kayak gini ya. Iya. Wah, gue gak ngomong mereka kokokran. Lu honey star terus. Songong anjing. Udah sendiri deh. Eh, liat nih anjing ada screen savernya. Hai, keren banget. Berubur anjing. Ih, suka banget gue. Punya lu gak ada kan? Gak ada gue. Cupu anjing. Ya Allah, buat jadul gue. Cupu. Enak gue ini, coba. Kita coba ya. Coba. Tes pertama. Inhale gimana? Tunggu. Lagi menikmati. Belum dapat gua rasanya. Belum dapat. Belum. Ini harganya berapa, Bu? Untuk harganya 185.000. 185 ya. Heeh. Ini standar lah ya. Standar. 100 mili. Pokoknya lumayan sih. Tapi emang enggak terlalu manis juga. Ini enak. Cuma gak terlalu manis. Kita coklat. Recommend banget. Oh iya, ada satu fakta lagi sih. Kayak apa tuh? Ini bukannya lu yang ngomong ya? Kalau batch, maksudnya ini kan coklat ya? Iya. Nah, kalau bisa kita beli pas awal. Betul. Kalau udah kesananya takutnya kayak gitu. Rasanya beda banget. Asli. Rasanya agak beda ya. Tiap batch beda, ini kayak yang itu kan, kayaknya satir. Iya si satir ya. Dari pik. Belum dapet gue rasanya. Gue udah, cuma emang agak pahit dikit ya. Opacity kalau di Photoshop nih ke 25% kalau nggak salah. Pahitnya. Manisnya ya 50% lah. Manisnya. Sisanya ini rasa kapas sama coil gue yang agak gosok. Masih bau kapas. Nah, mulai dapet nih. Masih. Coklatnya asli. Enggak terlalu berasa kan? Iya. Lumayan bersahabat lah dengan mulut-mulut orang fruity. Yang enggak doyan. Ya. Ya. Anjing enggak tahu. Tadi kan kok dia kan. Ini bersahabat. Bersahabat dong fruity. Orang yang fruity banget. Matanya pengen pindah ke coklat dari sini dulu transisinya. Seperti itu kawan. Tapi mending creamy sih daripada fruity. Kenapa? Lebih banyak rasanya. Iya. Lebih mewah. Enggak juga. Exhale-nya agak pahit ya. Kan gue bilang after taste-nya
mungkin ini Coco Crunch kolaborasi sama Golda. Mana Golda gua? Ini bego Golda. Ini Golda. Iya Golda. Konspirasi. Dia kolaborasi sama Golda jadi SL-nya. Pak. Coba Anda kolaborasi sama Diamond, susu coklat Diamond. Hey. Belum manis ya. Coba. Ini saran dari saya. Gak usah bayar, itu deh gratis aja. Oke, thank you buat IKEA ya udah sponsorin tatakan ini biar enggak basah lagi. Basah. Kemarin ini basah 2 hari bau apek. Abis kayak dikencingin kucing, bangsat. 185 segini. Kalau gua boleh jujur, gua agak kurang karena gua bisa dapetin liquid yang memang manisnya lebih parah dari ini. Huh? McDonia. Gitu. Ini 185 overpriced menurut gua. Mungkin bisa diturunin jadi 150 atau ya 78.000. Ya. Yang ada. Ini kayaknya 185 karena GVS. Tergantung di seputar mungkin. Oh, namanya ya. Udah punya nama kan? Punya nama. Mm-hmm. Banyak kan yang minta ya OD V5 kan ya? Gua lihat di GVS itunya postingannya banyak. Iya. Untuk segi desain oke lah. Mantap. Tapi tolong ya botolnya jangan kuning ya. Karena kayak pembenci pisang kayak Ferry itu enggak suka kayaknya. Coba dicoklatin lagi. Coklat. Full coklat gitu. Ini sebab coklat atau sebab hitam lah. Sebab putih. Ya di samping Ferry terkena sinus, Ferry juga terkena TBC stadium 3 ya, teman-teman. Semua penyakit B ya. Semua penyakit ada di Ferry. Anjir, jangan tukar-tukar. Penyakit bipolar. Mental health juga ada dia. Epilepsi. Epilepsi. Ya ini speknya gahar lah. Rata kanan lah. Rata kanan penyakit. Ultra high. Ultra si gluko si itu si diabetes. Udah sadar diri diabetes, dia pengen jadi reviewer liquid anjing. Anjing. Kebuk ya? Coba ada udang kayaknya di sini. Kopi coklat. Coba ya teman-teman, saya ingin bernostalgia aja dulu waktu mantep. Saya di pelabuhan 3 hari. Blek. Mantap anjing. Ini coba dulu ini tolong kameramen nih. Ini kan cumi. Gimana? Ya. Cumi, cumi ya. Ini kan cumi ya. Ini kan dimakan. Heeh, dimakan. Lalu kita ngesepet. Ini alot banget, Blek. Kalau ngomong-ngomong. Enak. Salah dong makannya. Salah. Harusnya gini. Entar habis dulu. Mana nih? Nih. Lemon. Kopi kumis. Ame. Lemon. Memang Anda kopi kumis dengan segala cara. Memang ya kita udah terlihat edgy begini tuh udah edgy banget. Asli. Enggak usah ngomong-ngomong di Twitter kok mau. Panas anjing. Mau main futsal, Mas? Ada swigo. Udah, asapin dong ketek gua. Aneh banget anjir. Ini memang emang ganti. Emang ini kayaknya memang udah takdirnya kita membuat video ini upload di deep web. Kayaknya nggak bakal ada di YouTube. Kena copy, kena restrik guys. Asyik. Cik mana pau lagi? Oh, ya kita ke plan A aja lah. Ke deep web. Oke, jadi pada intinya gimana? Jadi intinya gimana? Konklusinya? Untuk harga 185 sih untuk GVS ya worth it sih. GVS aman segitu. Tapi kalau bisa dimurahin lagi lah. Iya, pasti. Biar lagi zaman sekarang ya. Iya, mau. Bersaing lah harganya lah. Ayo 150 lah. Ayo, pelan. Biar orang-orang yang baru-baru nge-vape juga biar bisa ngerasain yang namanya GVS gitu, ya, produk GVS. Nah, terus juga ini rasanya enak. Enggak terlalu manis yang diabetes mungkin kayak gua cocok gini. Gitu. Terus lu dari lu gimana, Bre? Turunnya harga sih kayak belum worth it aja kalau buat manis seperti itu. Gua 150 sih itu cocok lah harganya. 150 dari gua harganya. Turunin lagi lah tapi. Udah gitu kali ya. Udahlah, enggak ada closing-closingan. Iya, udah. Udah ya. Thank you. Capek. Okay.